Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times edisi Jumat 9 Juni 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama saya, Ditya Mustaqim. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberi 7 perintah ke anggota dan kader PDI Perjuangan saat pidato penutupan Rapat Kerja Nasional 3 PDIP. Kader pun diminta untuk membantu pemerintahan Jokowi agar bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kamis 8 Juni kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberi 7 perintah ke anggota dan kader PDI Perjuangan saat pidato penutupan Rapat Kerja Nasional 3 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kader pun diminta untuk membantu pemerintahan Jokowi untuk bisa mengentaskan kemiskinan yang ekstrim. Selain itu, kader PDIP juga diminta untuk menyiapkan tahapan pemilu 2024 secara detail, salah satunya juru kampanye yang baik. Seluruh calon anggota legislatif di seluruh tingkatan segera bergerak dan jadikan diri Anda sebagai mesin pergerakan pemenangan yang mandiri, pantang menyerah, dan selalu cakap di dalam kerja politik kerakyatan. Sosialisasikan ke seluruh pelosok negeri siapa yang akan dijadikan calon presiden dari PDI Perjuangan, yaitu bernama Pak Ganjar Pranowo. Kemarin telah kita bahas Pak Ganjar ini mau ditampilkan seperti apa. Dan saya dengan yakin, hakul yakin, saya mengatakan tampilkan Pak Ganjar itu dengan otentik, rasional, dan sesuai dengan karakternya yang menyatu dengan akar rumput. Sebab kalau kita melihat Bung Karno dari sejak muda sampai beliau wafat, beliau dapat menampilkan yang namanya diri beliau, ya, Bung Karno adalah Bung Karno. Apa ini? Persatuan dengan rakyat atau akar rumput adalah senjata yang sebenarnya itu tenaganya seperti nuklir. Maha dahsyat, karena itu saya alami sendiri. Itu yang namanya mengorganisir, bergotong royonglah dengan penuh semangat dan satukan 3 pilar partai sebagai mesin terbaik dalam pemenangan pemilu ini. Sementara itu, Rapat Kerja Nasional 3 PDI Perjuangan yang digelar sejak 6 hingga 8 Juni kemarin ini sudah selesai dilaksanakan. Dan Rakernas itu pun menghasilkan 17 rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. 11. Rakernas 3 PDI Perjuangan bertekad untuk melaksanakan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 21 April tahun 2023 yang menetapkan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik, dan relawan untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. 14. Rakernas 3 partai menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi partai berkaitan dengan upaya memenangkan pemilu legislatif dan calon presiden Ganjar Pranowo. Seluruh 3 pilar partai dimulai dari anak ranting, ranting, PAC, DPC, DPD, hingga DPP, partai wajib bergerak aktif turun ke bawah menggalang dukungan rakyat dengan cara gotong royong. Megawati juga meminta semua kader untuk bergerak menjadikan diri sebagai pemenangan yang mandiri dan pantang menyerah. Dan semua kader juga diminta untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Terima kasih sudah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.
Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Riten Mustaq yang bersama tim yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News pukul 1 siang nanti.